Halo guys, salam satu hobi ya. Kalau sudah hobi, mau gimana lagi? Ya udah, jalanin aja hobi kita ini. Oke guys, kali ini mainkan Tronton mengejar ID Huayra ya, player yang terbilang sportif. Oke guys, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke mas bro, selamat menyaksikan ya. Gak kena-kena ini dari tadi ini. Licin kalau gue bilang player ini mas bro. Aku gak tahu ya dulunya itu ID dia itu siapa ya. Karena aku bermain antara dulu sama sekarang beda mas bro. Kalau dulu aku sering kick orang ya. Tapi kalau sekarang aku jarang mas bro. Karena udah pada sebelum aku kick dia udah nyapa duluan. Jadinya gak enak mau nge-kick ya. Kurangin aja ininya mas bro. Apa namanya apa ya, aksesoris biar gak kena kick di room global. Oke guys, kejar Huayra ya mas bro ya. Tapi ngemeng-ngemeng ID Duru Enduru atau Duru ya dulu ya, itu sekarang masih main apa enggak ya? Karena dulu sering main juga dan di versi ini sempat bertemu satu kali mas bro. Dan aku bilang dia player yang pro juga ya. Kalau aku bilang ya, Huayra, Nyetmere, terus Duru. Kalau aku bilang itu gaya mainnya itu sama mas bro. Oke lah, kita kejar lah. Mau siapapun dia ya. Tapi orang ini sempat komen di ini ya. Cus. Oke, sikat kiri. Sikat kiri. Oke. Oke. Oke ya Mas Bro ya. Nah, jadi orang ini sempat komen juga di videonya ya Mas Bro ya. Tapi ID lamanya siapa aku enggak tahu Mas Bro. Karena terkadang yang dulu nggak kenal sekarang kenal gitu kan, yang dulu kenal sekarang enggak gitu. Oke guys, kita tonton terus ID Marco Polo mengejar Huayra ya. Marco Polo itu aku ya mas bro ya. Oke guys, kita ngeng. Kita ngeng. Oke, semoga apa yang disemogakan tersemogakan. Oke, netralkan ya mas bro ya. Kita gacor sampai bawah ya. Masuk. Nanti pakai persneling 6 aja ya mas bro ya. Pakai persneling 6 kita masuk map sini mas bro. Cus. Oke kawan. Hati-hati. Cus. Oke. Oke, Mas Huayra. Busnya sempat start ya mas bro ya. Ini bukan main berdua ya mas bro ya. Ini main banyak kan, cuman kayaknya udah pada di depan ya. Karena tadi aku laka mas bro, ngasih oleng ternyata malah roboh beneran ya. Dan ternyata aku lihat di belakang masih ada Huayra, makanya aku bareng aja sekalian sama
Huwaira ini mas bro. Coba deh kalian kalau ketemu ID Huwaira sama ID Nyetmere, gaya mainnya tuh sama. Bahkan aku curiga kalau dia itu satu orang ya, karena belum pernah ketemu dalam satu room ID Huwaira sama Nyetmere bertemu satu room, belum pernah. Cuman kalau Nyetmere pernah bilang dia orang Betawi sih, bukan orang Aceh ya. Kalau ini kan livery Aceh, mungkin dia orang Aceh ya mas bro ya. Oke guys, kita kejar terus. Kita upek-upek ini Huwaira ini ya. Upek-upek mas bro. Oke. Fokus, kita fokus ya. Ayo teman-teman, tebak bisa apa enggak ini ya. Overtake atau minimalnya mendekati lah mas bro ya, karena kalau buat overtake ya enggak segampang itulah ya. Kalau aku bilang enggak segampang itu ya, cuman yang penting kita bisa mendekati. Oke. Oke. Cus. Cus. Oke guys. Oke guys, keren guys. Tanpa oleng dia guys. Oh, keren sekali dia main. Oke, gacor. Neng, neng. Iya, dumbreng. Iya. Goyangannya. Itu kalau bukan player yang udah pandai itu udah ngebalik itu bisnya itu. Cuman kalau player pandai dia masih bisa stabilkan lagi. Wah, ada ini ya, notifikasi dari Mas Dora Helen, dia lagi live kayaknya Mas Bro. Mungkin lagi live dia ya. Oh ya, dukung juga ya channelnya Dora Helen ya Mas Bro ya. Dia teman aku, teman baik aku ya. ID Estesia ya, bisa dibilang dia seniorku ya di balap busit ini Mas Bro. Cuman kalau dulu namanya begitu serem mas bro, bukan begitu serem, cuman waktu itu disegeni banyak player ya saat unjuk gigi ya. Kok unjuk gigi, maksudnya unjuk skill mas bro. Kalau sekarang dia udah nggak mau unjuk skill lagi. mencari-cari hiburan aja sih. Kalau dulu memang setiap grup us, kenapa mas? Setiap grup itu pada unjuk skill mas bro, unjuk skill sama grup-grup lainnya, bahkan sering pindah-pindah grup untuk menguji kemampuan itu loh. Misalnya aku dari grup ini pindah ke grup situ, pengen tahu kan aku di sana seperti apa gitu ya, apakah aku terbilang lemah atau standar atau imbangin dia gitu kan. Seperti itu dulu mas bro, banyak lah. Oke, lolos lagi Huwaira mas bro. Licin memang player ini, tapi semangat dong Nong. Nong nih selalu semangat kalau urusan kejar-mengejar ya. Kenapa enggak urusan belakang? Oke guys, tusuk kanan guys. Kita tusuk kanan mas bro. Terus terus kanan, terus terus. Oke guys, cakep guys dia main guys. Terpesona aku guys. Terpesona, terpikat. Oke. Oke ya, dia masih ada di belakang aku. Berarti kita masih tetap bagi jalur ya mas bro ya, karena dia ada di sebelah kiri ya. Kalau aku langsung ke kanan terbilang nanti aku nggak sportif. Nah kecuali kalau kayak gini boleh lah masuk ke kiri ya tadi, tapi dia nyalakan lampu lagi nih sekarang nih, berarti dia masih ngasih perlawanan gitu, belum menyerah ya. Ya seperti inilah player ya, jangan gampang menyerah. Udah kena ini masih semangat gitu ya, maksudnya bukan menyerah ini, cuman ngasih perlawanan mas bro.
Nah, kan ngasih perlawanan gini kan seru, Mas Bro. Coba kalau dia pasrah tadi, nggak seru permainan. Oke, guys. Ini di gunung terakhirnya ya. Kita lihat sampai atas, kalau dia udah matikan lampu lagi ya, videonya selesai. Berarti dia udah nggak ngasih perlawanan. Tapi kayaknya dia masih mau ngasih perlawanan, Mas Bro. Pengen ngasih keseruan buat aku ya. Oke ya, lampu masih menyala dia. Oke, kita di jalur kanan, Mas Bro. Cus, pelan-pelan ya, pakai tronton putar balik nanti. Oke, Mas Bro, nusuk lagi dia kayaknya ini. Kalah speedku ini barusan ini. Oke, dia nusuk kiri tuh ya. Suka guys sama sama player-player kayak gini nih. Ngasih perlawanan gitu loh maksudnya, itu yang aku suka ini. Oke guys, kita duelin lagi dia. Oke, ser asik. Yo. Aduh, kena OT lagi, Mas Bro. Oke, fokus lagi kita ya. Kalau di belakang fokus nih. Cus. Oh. Oke, cakep, Mas. Kalau aku udah putar balik itu, Mas. Dia enggak ya. Oke, guys. Oh, ngasih perlawanan terus dia, guys. Tuh ya, nampak di spion. Aduh. Nampak di spion ya, dia ngasih perlawanan sama aku, guys. Dia nggak mau kalah, aku pun nggak mau kalah, tapi tetap sportif. Ini yang aku suka. Boleh ya bermain, nggak ngalah, tapi sportif, ngasih perlawanan yang bagus. Kalau aku bilang ini dia ngasih perlawanan yang bagus ya, sportif, ngasih perlawanan yang bagus. Demen banget aku sama gaya mainnya. Asli suka aku. Oke, ini di bentar lagi masuk map. Oke guys. Oke guys, dia masih di sebelah kiri. Oke, Mas Bro. Dia udah ini ya. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe-nya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.